lah demi kalian ya, awas kalau nggak ditonton sampai selesai ya. Nah, langsung dapat kan kita. Mas, coba nggawe konten slot gosen sing anyar. Oke. Tapi sebelum aku nggawe konten slot gosen sing anyar, iki aku melok slot GoFood ya, Rek ya. Oke. Nah, oke teman-teman, karena tadi siang itu ada sisa slot GoFood satu yang kosong. Nah, hari ini saya akan coba buatin konten buat teman-teman tentang cara mengambil orderan slot GoFood ya. Aduh, sorry ya, suaranya bising karena ini saya masih di sekitaran Jalan Pandugo ya. Dan ini sesuai request dari teman-teman, kemarin ada yang request minta dibikinin konten slot gosen ya. Tapi sebelum saya buat konten slot gosen, saya mau nyoba bikin konten yang slot GoFood-nya dulu teman-teman ya. Jadi buat yang penasaran simak terus video ini ya. Dan kenapa saya mau ambil slot GoFood yang satu ini, karena kemarin itu saya sempat diberitahu sama teman saya yang dulunya itu akunnya Gagu itu diterapi menggunakan orderan slot GoFood. Nah, jadi kalau sore seperti ini waktu akunnya itu Gagu, dia menggunakan slot GoFood untuk terapi akunnya. Nah, kebetulan akun saya juga kurang baik-baik saja, di sini saya akan coba melakukan terapi akun menggunakan slot GoFood-nya. Nah, ini sudah jam 4 lebih 10 ya teman-teman ya. Jam 4 lebih 10 dan sudah siap untuk melakukan atau mengambil orderan slot GoFood ya. Dan ini adalah area saya ya, area saya di daerah Rungkut saja teman-teman, nggak bakalan jauh-jauh dari sini ya. Oke, saya akan langsung nyalakan apakah habis ini bisa langsung dapat orderan ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita saksikan apakah akun saya bisa dar-dar-dar ya hari ini. Saya juga kurang tahu atau belum paham ya, karena saya belum pernah main orderan slot GoFood seperti ini. Tapi katanya orderan slot GoFood itu orderannya nggak berhenti teman-teman, jadi estafet gitu ya. Kita baru menyelesaikan itu biasanya bisa langsung dapat lagi gitu ya. Nah, kita tunggu aja apakah habis ini akun saya bisa langsung dapat orderan atau tidak. Di sini saya setel 100 aja ya untuk orderannya ya, atau ditambah aja 200.000 ya. Oke. Kita tunggu sampai dapat orderan ya, jam 4 lebih 11. Tadi saya sudah sempat narik ya yang pagi. Itu tadi pagi saya sempat narik 3 orderan teman-teman. Itu dapat 55.000 dan saya juga main aplikasi Shopee Food sama Grab ya tadi ya. Tadi Shopee Food-nya saya dapat 3 teman-teman. Tadi saya dapat 3 untuk Shopee Food-nya. Orderannya tadi lumayan. Oh, sorry, dapat 4 untuk Shopee Food ya. Dapat 54.000. Dan kemudian untuk Grab-nya itu tadi dapat 2 orderan kalau nggak salah ya. Untuk dapat 2 tadi ya untuk Grab-nya. Jadi tadi Grab-nya itu pagi dapat 13.000, kemudian Shopee-nya 54 dan Gojek-nya tadi dapat 55.000 teman-teman. Nah, sekarang saya mau nyoba. Nah, langsung dapat kan? Kita lihat ini ngambilnya di mana, coba teman-teman. Ini ngambilnya di Momoyo Es Krim. Wah, mantep ini ya. Ngambilnya di Momoyo Es Krim dan ngantarnya ke Galaxy ya teman-teman ya. Pendapatannya berapa? Ya pastinya 5.000 lah. Oh, sorry, 6.000 teman-teman. Wah, mantap ini ya. Oke, kita langsung cus berangkat ke Momoyo Es Krim ya teman-teman ya, di Jalan Mer ya. Kita nanti bakalan simak terus sampai berapa trip hari ini untuk slot GoFood di akun saya ya. Oke teman-teman, kita sudah sampai di Es Krim Momoyo ya untuk orderan yang pertama hari ini. Kita lanjut. Misi. Tas nama Harun. Gojek. Oke teman-teman, ini orderannya sudah selesai. Kita lanjut antarkan orderannya ke Galaxy Bumi Permai ya. Oke. Nah, oke teman-teman, kita sudah sampai di tempat pengantaran pertama ya. Dan bisa dilihat di sini ya,
ini masuk lagi orderan ya. Jadi estafet ya, yang ini belum diselesaikan ini sudah dapat lagi ya. Oke, kita antarkan terlebih dahulu ya. Nah oke teman-teman, saya selesaikan terlebih dahulu ya untuk orderan yang pertama ini ya. Ini sudah menanti orderan berikutnya atau orderan estafetnya ya. Nah, bisa langsung menuju ke restoran berikutnya teman-teman ya. Ini ngambilnya di Sukosemolo 6 dan pengantaran ke Kedung Baru teman-teman. Balik lagi ke arah tadi ya. Oke, langsung saja kita lanjut gas ke restonya ya. Orderan yang kedua, sore hari ini di jam 4.32 ya. Isi. Delapan empat sembilan empat. Oke. Misi bu, saya butuh. Kasih bu. Ini bu, apa disuruh ya penanti? Ini hotel. Hotel. Semua, satu rumah. Oke teman-teman, ini barangnya sudah langsung jadi ya, makanannya jadi bisa langsung di pick up, dapat ongkir 5.000 ya, yang ini ya, yang tadi 6.000. Oke, kita lanjut menuju ke tempat pengantaran di Baru Utara ya. Oke teman-teman, baru sampai di tempat pengantaran yang kedua ya. Ini kita lanjut di sini ya. Permisi, atas nama Endah, Mbak. Ya, kasih. Oke, baru saja menurunkan ini dapat lagi teman-teman nah ya. Bisa dilihat ya, dapat lagi. Kita selesaikan dulu orderan yang kedua ya. Orderan yang kedua. Langsung masuk lagi orderan yang ketiga. Wuh, mantap ya ngambilnya itu ya. Ngambilnya di tahu campur Cak Kin dan pengantarannya nanti ke Medoan Asri Barat teman-teman. Argo 5.000 lagi. Oke, kita lanjut gas ya. Kita coba sampai malam nanti saya dapat berapa trip hari ini ya. Karena memang ini pertama buat saya, jadi kurang maksimal teman-teman. Mungkin besok atau lusa saya akan coba lagi. Oke, kita lanjut dulu ke restonya Cak Kin dulu ya. Tahu campur Cak Kin, Jalan Dr. Insinyur Soekarno. Oke, sudah sampai di tahu campur Cak Kin ya. Asta. Dan 1341. Betul. Oke, barangnya juga sudah langsung jadi ya teman-teman ya. Kita langsung kirim ke tempat alamat tujuan ya. Di Medoan Asri Barat. Oh ya, di sini saya mau kasih tahu teman-teman ya. Ini HP Legend ya, meskipun pecah-pecah gini ini nggak ngaruh ya ke orderan ya. Nah, jadi beberapa hari yang lalu itu saya nggak bikin video karena terkendala HP ya teman-teman. Dan sekarang alhamdulillah saya punya solusinya ya. Saya menggunakan power bank dari MP03 dan juga kabel charge seperti ini ya. Jadi buat teman-teman yang butuh kabel charge dan juga power bank silahkan cek di deskripsi ya. Oke, kita lanjut antarkan terlebih dahulu ya ke Medoan Asri Barat. Oke teman-teman, sebelum ini saya sampai ke tempat tujuan ya, ini saya mau matikan terlebih dahulu untuk tombol aktivasi kerjanya ya, karena ini sudah jam 5 lebih 16, sebentar lagi itu adzan maghrib teman-teman, jadi nanti saya bakal lanjut setelah sholat maghrib ya. Oke, kita lanjut dulu ngantar orderan ini ya, karena kebetulan
Ini alamatnya juga di sampingnya itu ada masjid, sekalian nanti sekolah, setelah sholat maghrib baru kita lanjut onkitnya ya, biar tenang. Oke, kita lanjut. Oke, alhamdulillah teman-teman, ini saya sudah sampai di tempat pengantaran ya. Nah, sudah gelap ya, karena sebentar lagi mau maghrib ya. Oke, ini instruksinya suruh cantolin pagar teman-teman. Oke, kita taruh sini aja ya. Oke, kita foto dulu ya. Kita foto untuk bukti. Oke. Sekarang kita selesaikan teman-teman ya. Kita selesaikan terlebih dahulu. Nah, sekarang posisinya offline ya. Sekarang offline posisinya. 6 trip dari 7 trip ya. Pendapatan masih 71.000. Oke, nggak apa-apa. 5.000, 5.000. Yang ini tadi 6.000. Oke, kita lanjut nanti setelah sholat maghrib ya. A few moments later. Oke teman-teman, ini saya baru selesai sholat maghrib ya di dalam perumahan Medok Anasri Barat. Kita lanjut cari orderan ya. Jam 6 lebih 2 menit ya. Kita nyalakan aplikasinya. Kita lihat apakah bisa langsung dapat orderan lagi seperti di awal tadi ya. Kita tunggu sebentar. Ya, bener kan? Langsung masuk ya teman-teman ya. Ngambilnya di mana? Depot Selamat. Ampun, kalau Depot Selamat ini, waduh, kurang ini ya. Nggak apa-apalah. Untuk pengantarannya nanti kemana ini? Ke Pantaran, ke Penjaringan Asri teman-teman. Oke lah, nggak apa-apa, kita lanjut ambil pakai GoFood-nya ya di Depot Selamat Wiguna. Oke teman-teman, kita sudah sampai di Depot Selamat ya, dan sepertinya antri ya. Kita lihat ya, sepertinya antri sekali. Gojek Hanif nih. Hanif ya? Hanif. Sembilan enam lima satu. Ini gini? Gini. Sampun gini? Terima kasih. Oke, kasih nih. Alhamdulillah ternyata langsung jadi teman-teman. Yang saya khawatirkan bakalan antri karena di dalam itu antri orang biasa ya, orang makan di tempat. Ternyata enggak teman-teman. Oke, kita langsung geser mulai pengantaran ya. Ngantarnya ke Penjaringan 1 teman-teman. Oke lah. Hanif. Rumahnya ada acara itu. Oke, kita selesaikan ya teman-teman ya. Vermouth dulu. Oke, kita cari tempat vermouth ya. Ini jalannya ditutup. Vermouth, kita lihat apakah bisa langsung masuk lagi orderan. Wah, loadingnya lama sekali.
Ayo. Nah, benar mas. Langsung masuk orderan teman-teman ya. Depot Scorpio, mampus. Nganternya ke Pondok Chandra. Tagi tunai 36. Pendapatannya 6.000. Oke lah. Demi kalian ya. Awas kalau nggak ditonton sampai selesai ya. Oke, kita lanjut menuju ke Resto Depot Scorpio ya. Dua kali kena Resto Chinese Food ya. Tapi yang tadi di Depot Selamat itu bisa langsung selesai ya. Kalau gitu saya geser langsung ya, biar bisa langsung diproses sama pihak restonya. Oke, kita lanjut menuju warungnya ya teman-teman ya, atau restonya ya, di Depot Scorpio Rumput Mapan. Oke teman-teman, sampai juga di Depot Scorpio ya, dan seperti prediksi antri ya. Kita cek apakah pesanan saya sudah selesai atau belum, melihat antriannya yang cukup panjang. Natali Gunawan Gojek. Begitu banyaknya, mampus. Batenono aplikasi deh. Demo. Oke teman-teman, akhirnya selesai juga ya orderannya ya. Ini sebenarnya sudah selesai dari tadi, tapi nggak tahu kenapa dari pihak restonya itu tidak dikeluarkan ya. Sampai ini sudah tadi 17.55 loh ya. Sekarang sudah jam 7 lebih 3 menit. Nggak tahu ini gimana konsepnya dari Depot Scorpio. Nah, semoga pemiliknya bisa lebih ini ya, dievaluasi lagi ya untuk kinerjanya ya. Oke. Kasihan juga si pelanggannya ya. Kita sebagai driver cuma dapat 5.000 dan si pelanggan juga dapat barang yang sudah dingin ya. Oke, saya lanjut pengantaran dulu teman-teman ya. Ke Pondok Chandra ya, dekat aja ini ya. Oke, kita lanjut. Misi. Bu Natali nggih? Iya. 36.400 ya, Bu. Oh, 36.400. Oke, alhamdulillah teman-teman, mungkin saya akhiri sampai di sini dulu ya on beat untuk slot GoFood-nya ya. Karena saya sudah nggak mood lagi ya mau narik lagi, karena ini tadi dapat
orderan yang agak-agak ruwet ya. Mungkin besok akan saya lanjut lagi dengan slot GoSend atau slot GoFood lagi. Kita lihat besok lah ya. Oke, ini karena pengalaman pertama, mungkin besok kalau dapat orderan yang seperti ini mungkin akan saya cancel atau gimana caranya biar nggak terjadi seperti ini lagi ya. Oke, ini saya selesaikan terlebih dahulu teman-teman. Jadi kesimpulannya malam ini saya untuk slot GoFood-nya itu hanya dapat 4 orderan ya di malam hari ini. Total pendapatan hari ini di 88.000 ya. Karena ya itu tadi, kalau kita mengandalkan slotnya GoFood, hanya ongkirnya hanya di 5.000-an teman-teman. 5.000 sama 6.000 ya. Jadi nggak bakalan menutupi untuk yang biasanya main long trip itu nggak bakalan ketutup ya pendapatannya ya. Jadi saran saya kalau mau ikut slot GoFood itu dikhususkan untuk yang mau terapi akun aja ya, yang memang benar-benar akunnya itu gagu banget, bisa dicoba menggunakan trik slot GoFood baik itu di pagi, siang ataupun di sore harinya ya. Oke, sekian dulu ya. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Jangan lupa yang request slot GoSend ditunggu ya. Jangan lupa dibantu like, comment, share, dan subscribe-nya ya. Oke, sekian dulu. Salam satu aspal.